Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pria berinisial FN 46 tahun yang diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan metik roda 2 yang diparkir di teras rumah di Jalan Asra Gang Muhajirin Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedi Adrian Syahputra mengatakan pelaku ini diringkus petugas di Jalan Bagindo Aziz Chan Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Ketika pelaku diinterogasi, ia mengakui perbuatannya benar telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama HK dan pelaku FN ini berperan mengantarkan HK dengan sepeda motor FN untuk melakukan pencurian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.